Halo, selamat sore kawan-kawan semuanya. Pernah nggak nih lo lagi update Windows 10, terus lo matiin nih laptop lo. Pas lo matiin lagi lo update, jadi pakai internet nih ya guysnya. Tiba-tiba pas lo nyalain lagi, komputer lo kayak gini muter-muter aja. Dengan bacaan undoing change me to your computer. Terus bagaimana solusinya buat nyelesain masalah ini? Oke, langsung aja ke tutorial singkatnya. Ini by the way udah muter-muter selama 5 menit nih ya. Gimana cara ilangin ini? Gue bakal tunjukin ke lu caranya. Caranya yang pertama adalah lu klik tombol Esc di bawah ini. Lu tekan yang lama. Oke, setelah lu tekan tombol escape yang lama, lu tungguin aja dalam beberapa saat. Gak lama ini bakalan bisa nyala sendiri seperti awal. Karena ini komputer atau laptopnya bakal memproses ini seperti pengembalian data yang tadi. Karena sebagian misalnya tadi udah masuk 16% ya. Udah masuk 16% komputer lu diupdate. Tapi sekarang sama lu batalin, jadi dia bakal mengembalikan 16%-nya secara semula. Intinya gitu aja, lu diemin beberapa saat, dia bakal kembali. Lihat aja. Oke, setelah berapa lama akhirnya Windowsnya kembali. Hanya cukup menunggu, kurang lebih adalah kurang lebih menunggu 10 menit. Maka selanjutnya akan ada bacaan seperti ini. BIOS upgrade is processing. Don't turn off your computer. Oke. Kita hanya perlu menunggu ini sampai selesai. Setelah itu finish. Laptop Anda akan kembali seperti semula. Oh iya, laptop saya ini adalah Asus VivoBook X505ZA ya. Ini yang terbaru tanggal 5. Tanggal 21 Mei. Tapi untuk tak. Ini tinggal kita diamin aja BIOSnya. Kita tunggu prosesnya sebentar lagi akan segera selesai. Ya, beginilah Windows 10. Selalu penuh kendala. Dikit-dikit minta update, dikit-dikit minta update. Jadi saran saya kalau kalian mau beli laptop, tidak usahlah pakai Windows 10 itu. Nyusahin. Apalagi buat para pekerja atau para anak sekolah atau anak kuliahan yang butuh ngerjain data dengan cepat,
dan buka laptop dengan cepat. Lo nunggu-nunggu kayak gini mau berapa lama? Lo bayangin lo mau meeting kayak begini, habislah kau. Oke, update sukses, sistem will be restored. Lihat. Dia akan restart otomatis. Tunggu beberapa saat. Oh iya, by the way, gue mau kasih tahu. Untuk proses setiap laptop itu berbeda-beda ya. Ada yang bisa setengah jam, bahkan ada yang sampai 1 jam. Tapi intinya kalian sabar aja. Untuk proses di laptop gue ini, Asus VivoBook, kurang lebih memakan waktu selama 15 menit. Oke, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya selesai. Sudah kembali seperti semula. Oke, done ya. Kembali seperti semula. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.